buka cabang-cabang yang lain gitu, biar rezekinya masih bertambah gitu dari semua orang-orang yang membuka usaha seperti ini. Mbak, namanya siapa Mbak? Namanya Nisrina Marsanabila. Siapa? Nisrina Marsanabila. Oke. Dari Niat Yusuf, Ketua Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri Persadani Semarang, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota melalui Dinas Perdagangan Kota Semarang yang telah memberi support, memberi lokasi untuk membuat UMKM di kawasan Taman Indonesia Kaya. Beserta Satbimas Polrestabes Semarang, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, sehingga kami para ex-narapidana teroris Semarang mencoba berusaha dengan menyajikan berbagai menu melalui menu kebab dan susu murni. Dan tentunya menu-menu ini kita ambil dari istilah-istilah yang dulu yang menyebabkan kita menjadi radikal. Kita tawarkan memang tidak jauh dari istilah-istilah yang pernah kita tekuni dan pelajari, diantaranya adalah kebab granat, kebab mercon, dan kebab bom, yang merupakan variasi bahwa kita ingin bersosialisasi dengan masyarakat. Ketika kami mencoba untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat tanpa menyebabkan rasa takut, akan tetapi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentunya menu-menu susu, tentunya kita juga ada istilah-istilah susu TNT, penganten, bomber, radikal, ekstrim. Ini hanya untuk istilah-istilah yang bisa dicerna dengan mudah oleh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki deteksi dini. Adapun fungsi daripada usaha yang kita rintis ini bersama Satbimas Polrestabes Semarang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari eks narapidana terorisme dalam Yayasan Putra Persadani, beserta memiliki fungsi untuk bisa kita mengentaskan dan memberi support kepada saudara-saudara kita yang masih dalam penjara dalam kasus terorisme, dengan harapan setelah mereka bebas dan kembali ke masyarakat, bisa kita rangkul, dan mereka adalah sarana apa yang mereka menyebabkan mereka bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.